Hai adik-adik semua. Hari ni Kak Ida nak share pula roti john Kak Ida. Mudah, cepat dan sedap eh. Simple je. Kita Kak Ida gunakan roti hot dog dan roti burger. Kalau nak cari roti john selalu panjang susah kan tak? Sedang je. Ringkas yang untuk bagi anak-anak makan eh. Roti burger dan roti hot dog. Barang-barang dia, bawang merah, bawang putih, ikan bilis, rempah kari ya, kari ikan sikit atau kari daging ke, daun sup yang dah dihiris halus dan telur ya. Dia punya barang-barang sos dia, cili sos dan timun. Nanti Kak Ida tunjuk cara-cara masak dia. Jom kita tunjuk cara-cara masak. Lepas tu mula-mula kita pecahkan telur macam ni untuk goreng. Bawang putih, bawang merah dan ikan bilis dah dikisar halus ya. Campur macam ni. Campurkan dia. Kemudian letak serbuk kari ikan atau kari daging. Cukup simple yang buat dia. Kita garam sikit. Dan daun sup. Campurkan sekali. Kak Ida punya roti john ni, dia tak pakai ikan bilis. Tapi kalau nak letak sotong ke ayam ke daging ke udang suka hati. Ini masing-masing punya cita rasa tau. Kak Ida sebab apa nak buat ni simple. Pasal kita nak Kak Ida punya tiap kan mudah, cepat dan sedap kan. Jadi kalau letak daging ayam tu pulang pada masing-masing. Sotong ke ya, kita pancurkan dia macam ni. Roti john yang simple ya. Nak tunjuk roti john, cara-cara masak roti john. Okey. Sekarang ni masuk, letak curahkan macam ni. Kita letak atas kuali. Nampak tu? Ini sedap ni makan. Anak-anak suka makan ni. Nampak tu? Kita curah macam ni eh. Nampak tu? Tengok tunjuk dia dah kuning ni. Dah kuning. Kita terbalikkan dia eh. Dah kuning. Kemudian kita terbalikkan dia. Terbalikkan dia macam ni. Balikkan dia. Nampak tu menarik kan dia punya color. Tekan-tekankan dia. Tekankan dia. Kalau nak garing kita tekan lagi lah. Bagi dia garing. Nampak tu? Dia dah garing. Kita balikkan dia. Kita letak dia macam ni. Ini roti john yang pakai roti burger ni. Lepas ni roti john yang pakai roti apa ni? Roti hot dog ya. Tuang ke ni. Tangkapkan dia. Tangkapkan dia. Tumis minyak sikit. Pusingkan dia. Kak Ida suka makan roti john yang Kak Ida buat ni sebab sedap. Rasa dia memang sedap sangat. Menyelerakan. Nampak tu siap tangan-tangan ni maknanya air tangan yang boleh menyedapkan masakan kita ni. Ni dah kuning ni kita terbalikkan dia. Dah kuning kita terbalikkan dia. Nampak tu. Menyelerakan. Mudah, cepat dan sedap. Kita garingkan sebelah dia pula. Kak Ida suka buat ni roti john ni dekat rumah. Pasal budak-budak suka makan benda-benda macam ni. Simple kan? Tak payah nak pergi roti besar-besar tu. Guna roti hot dog dan roti burger pun boleh. Kalau nak pakai roti yang biasa tu pun tak apa. Tu dah masak kan? Kita boleh angkat.